Teman-teman, ini baru kali ini sama Mas apa jenenge? Mas Eka. Mas Eka ini dari Jawa Timur, kebetulan kemarin ke Wonosobo bincang-bincang atau rembuk rasan atau ngobrol-ngobrol sama saya soal petualang. Dia mau diajak ke alam liar atau mencari ular yang asli di alam liar. Ini Mas Eka, rencana mau buat konten apa, Mas? Ya, mungkin edukasi gitu. Oh, edukasi. Ya, oke, ya. Semoga teman-teman nanti ikuti terus kontennya Mas Eka nih. Nanti tapi udah buat belum sih jenengan? Sudah. Apa namanya? Eka Sandi Arsana. Eka Sandi Arsana. Pikir dewek jenengan nyong kelalen. Nah, kita akan baru aja sampai ke lokasi dapat apa? Melihat wah, ada dua ekor itu. Dua ekor. Ada ular Petiaskoros itu mau tak tangkap. Dan semoga berhasil. Saya matanya malah ke sana terus karena ada ular lagi satu. Oke, teman-teman, kita let's go. Jenengan kene tetep enggak. Kok desa pas gede-gede pasti. Lagi sih, Pak De. Ah, awas gue, bocor gue. Bocor, bocor. Oh, ala kai. Kana luru ah. Sini Pak Mudun, Pak. Mudun sini. Yuk. Ini teman-teman kebetulan mau tangkap medun. Nyokot. Sambelnya apa teman-teman? Ini banyak sekali teman-teman itu apa? Ada banyak sekali juga ada banyak. Kita koros. Mantap perdana. Perdana. Ini pungsungannya kayak akan mati. Oleh tak punya ini. Nah, sahabat petani. Oke. Okay. Katanya Mas Heru pecah telur, jadi kalau pertama langsung dapat insya Allah nanti dapat lagi teman-teman. Karena ini pecah telur. Pak De, ini katanya sahabat petani, Pak De ya? Oh, nah, ya sebenarnya semua ular itu sahabat petani kalau kecil, Mas. Oh. Tapi kalau besar itu tetap, dan juga teman-teman memang semua ular itu jenis sahabat petani juga bisa membantu petani juga, tapi itu tergantung nanti ularnya apa. Kalau king cobra biarpun itu sahabat petani tapi risiko sama reticulatus. Oke, benar-benar Pak De. Oh, jadi seandainya teman-teman mau herping atau hunting, apa herping sih, nah, buru Mas? Berburu hunting, Pak De. Oh, hunting ya. Nanya orang ngerti pakai sebenarnya buru. Nah, kalau hunting seandainya teman-teman mau hunting mencari ular, dan ular itu untuk keperluan edukasi, enggak apa-apa. Oh. Semua comot enggak apa-apa, bawa pulang. Oke. Nanti setelah edukasi selesai, mau dipelihara silakan, mau dilepaskan silakan. Oh, jadi okay. Jujur saya membantah kalau ada teman-teman yang di sana, oh Pak De katanya merusak-rusak, enggak merusak, enggak ada merusak. Seandainya teman-teman kalau ular di alam liar enggak dilonglongnya atau di penjarangan atau ditangkap sama warga atau yes, apa, saya ini maksudnya kayak pemburu hantu itu. Itu mau mau sebanyak apa coba? Paling enggak berapa gitu kan ambilnya. Nah, iya makanya itu. Jadi seandainya saya hunting dapat ular dibawa pulang enggak apa-apa, enggak ada hukumnya itu. Memang boleh. Yang penting ukuran lah, umpamanya mau buat pakan king cobra enggak apa-apa, secukupnya. Nanti cari lagi, dan juga nanti kalau mau edukasi enggak apa-apa, nanti kalau udah enggak ada perlunya dilepas lagi. Jadi ini ular tadi malam atau kemarin malam itu habis ganti kulit. Ya? Sedeng atau ganti kulit. Habis. Ini kayak anak-anak sekolah teman-teman. Jadi tadi sebenarnya udah kenal tapi saya bilang gitu-gitu itu apa namanya nek AGB mlebu nek magang. Nah, ini tadi sengaja tak di beta karena sebenarnya udah ketangkep tapi saya bilang itu. Dia langsung cari kemana-mana padahal ular udah di tangan. Jadi di prank. Ini baru ketemu dan baru
sama-sama apa bareng-bareng lah intinya sama sebuah petualang ini. Maaf tadi tak di prank Mas Eka tak di prank. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan sebuah petualang dan Mas Eka. Oke, let's go.